Halo sahabat Rina, assalamualaikum. Kali ini aku akan ajak kalian jalan-jalan sore keliling kota Jakarta ya guys. Kita akan melihat gedung-gedung tinggi, Monas, serta monumen. Sebelum video dilanjut, jangan lupa pencet tombol merah, kemudian kita berangkat. Aku akan berhenti dulu ya guys. Ini di Kuningan Jakarta Selatan ya guys. Kita akan melihat gedung-gedung yang sangat tinggi di sini ya guys. Nah sekarang aku sudah ada di yakni tempatnya di Kuningan ya. Lihat di belakangku guys, banyak sekali gedung-gedung tinggi ya. Yang paling tinggi yang ini nih guys. Nih. Tinggi banget tuh. Sampai ke sana tuh. Masih tinggi lagi. Kawasan ini memang kawasan perkantoran ya guys, juga kedutaan-kedutaan asing. Ada juga stasiun televisi di sini seperti ANTV, ada juga kantor KPK dan ada kantor Abdul Rijal Bakri. Dan kalau melintasi jalan ini kita harus mematuhi peraturannya guys, karena di sini diadakan untuk berkendara ganjil dan genap ya, ada waktu-waktu tertentu. Dan di sini juga kalau kalian tahu beritanya pernah ada pengeboman 2 kali ya guys. Ini adalah Jakarta Kuningan ya, Jakarta Selatan. Ada di atas ya, ini ada jalannya, di bawah jalanan bawah sana ada jalan raya ya, jalanannya ada di bawah ini, arahnya bisa ke kota, bisa ke Bogor, mana aja ya. Nah itu untuk kereta api monorel ya, MRT ya. Di sana ada gedung KPK. Ini namanya Kuningan ya guys, yang waktu itu dibom. Nah nanti aku akan ke kota tua guys, di sana jalannya. Gedung-gedungnya tinggi-tinggi. Nanti anak-anak kita ketahuannya, jangan dikomunikin ya, kita lanjut. Oke guys, ikutin terus ya. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Jakarta Pusat ya. Kita akan menuju ke Monas ya guys. Habis dari Monas nanti kita ke Kota Tua ya, atau ke Kota Jakarta Barat. Kita akan melihat monumen. Sekarang kita berangkat. Jangan lupa ya, pencet tombol merahnya, comment and like. Come on. Aku sudah sampai di Jakarta Pusat ya guys. Ini di Monas, itu atasnya seperti kereta api guys, karena ini di dekat stasiun Gambir ya guys, kereta api untuk keluar kota Jawa Bandung. Dan di sana nggak jauh dari Monas itu ada Istana Kepresidenan Republik Indonesia ya guys, tapi tidak boleh diambil foto atau videonya guys. Nah sekarang kita sudah sampai ya guys. Ini kita berhenti dulu di Monas untuk kalian yang belum pernah ke Monas atau nggak tahu ya. Ini situasinya cukup sepi banget guys, karena masih dikunci ya. Oke, kita lihat untuk mendekat ya. Yuk kita terus. Thank you.
mau ke Bogor, ke kota, kalian naik kereta ini, MRT, Bekasi, mana aja ya. Sekarang sudah malam, guys. Nah, ini keadaannya ya, Jakarta kalau malam seperti ini. Gedung-gedung bertingkat. Masih tetap ramai aja, dia walaupun malam masih ramai. Oke, nanti kita lanjutkan untuk part keduanya ya. Saat Jakarta malam hari. Bagus-bagus guys, banyak lampu-lampu dan gedung-gedung tinggi yang sangat bagus di saat malam hari. Oke, untuk yang video ini sampai sini dulu. Terima kasih ya. Jangan lupa tunggu part keduanya. Bye-bye, assalamualaikum. Salam lestari. Salam petualang, sehat selalu.